Halo, selamat siang. Nama saya Vincent dan partner saya Felicia. Kami dari Naro Arsitek. Kami adalah biro firma arsitektur dan interior yang based in Jakarta, Indonesia. Kita berdua bertemu waktu kita kuliah kemarin di San Francisco, Amerika. Dan saya menekuni jurusan arsitektur dan kebetulan Felicia menekuni jurusan fashion di Academy of Art University. Kami berdua kembali ke Indonesia untuk memulai perjuangan kita sebagai desainer di 2015 akhir. 2018 barulah kita mulai untuk commit untuk membuka biro jasa arsitektur dan interior yang lebih proper, yang memang lebih committed, non-architects. Mostly we are focused on residential and also some office and retail projects also. So our design approach, we try to see design as a dialogue between space and also human. We try to focus on the essentials and also giving feelings to the space, feelings of comfort to the people who live in it, and also serenity and also softness. We always gravitate towards natural materials, mostly stone and also wood. Kalau noun itu sebenarnya artinya simple sih, people, space, and also things. Yang menurut kita semua ini tiga hal ini related in our daily life gitu. Kita ngerasa kalau wood itu give a certain feeling of warmth gitu, kayak to the space tuh bisa memberi suatu perasaan yang dimana orang tuh kalau step on it itu feelingnya itu beda gitu, feelingnya itu lebih homey, lebih warm. Jadi walaupun memang beberapa project kita di mana kliennya memang lebih prefer material kayu di area tempat tidur atau lebih tempat yang personal, itu pun karena memang secara tidak langsung masing-masing dari kita manusia itu somehow memang lebih attracted dan lebih nyaman kalau bisa kita ke material kayu. Permukaan lantai itu sebenarnya permukaan paling luas yang akan kita sentuh di suatu ruangan gitu. Jadi kenapa kita merasa pemilihan material flooring itu sangat penting di suatu space. Di proyek kita, mostly kalau yang materialnya kayu, flooring, kita always love to work with TK. Kita sudah explore material TK ini dari salah satu exhibition awal yang mereka sudah lakukan. Dan kebetulan di rumah kita juga semuanya pakai TK. Jadi even the living space, kitchen area, kamar tidur, semua kita pakai TK. Dan so far kita sudah pakai secara personal level, kita sangat puas. Awalnya kita attracted pakai TK, of course of the because of the quality dan juga pilihan warna sih, karena waktu itu pilihan warna kayu tuh di Indonesia sangat terbatas. Jadi waktu kita ketemu sama TK, kita tuh lumayan surprise karena TK punya pilihan warna yang menurut kita very neutral, nggak terlalu kuning, nggak terlalu biru atau terlalu merah, tapi dia mereka juga punya pilihan warna seperti oak dan juga warnanya lebih menurut kita versatile gitu. Memilih kayu yang kualitinya sudah terjamin itu sangat penting dan juga warna yang berhubungan dengan material lainnya yang kita pilih di suatu desain atau space itu. Dan kalau misalnya kita udah berhubungan dengan estetik warna dan desain, kebetulan memang dari yang sudah disediakan dari TK sendiri sangat mudah untuk dicerna dari warna-warna yang tidak terlalu banyak perubahan-perubahan signifikan harus kita lakukan. Dan kebetulan dengan showroom juga yang memang sudah well designed, biasanya kita langsung bawa begini loh kondisi yang sudah terpasang. Nah dari situ memang lebih mudah untuk klien-klien kita untuk bisa menerima apa yang kita sudah proposkan sebelumnya juga. Definitely setelah kita di spill ya untuk launching produk dari Forecraft sendiri, kita merasa memang sesuai ekspektasi, sesuai dengan teaser yang sudah diberikan juga dari TK, di mana memang ini akan menjadi line up yang high end dari TK. Saya sendiri yang paling saya suka adalah dengan warna yang desert, di mana memang warnanya memang lebih unik dan jarang kita lihat khususnya lagi di Indonesia, dan memang kita bisa dengan lebih cocok juga dengan space-space yang memang lebih up to date yang akan kita desain kemudian harinya juga. Kalau dari saya warna favorit dari koleksi Forecraft itu yang tadi kana, karena
lebih natural, warna oaknya keluar, tapi warnanya, tone-nya masih very neutral gitu. Jadi bisa diaplikasikan ke banyak desain dan juga banyak ruangan yang berbeda-beda. Kita excited untuk bisa mengaplikasikan materi-materi yang tadi sudah dipresentasikan ke project-project kita, dan kita wish Teko all the success. Oke, okay. Thank you banget. Thank you semua. Thank you.